Halo teman-teman, jadi hari ini kita bongkar lagi anakan burung lolohan. Nah, di sini ada satu kardus ya. Ini kardusnya diiniin teman-teman, dipakein kawat ram. Packingannya sangat cantik banget, sangat bagus. Dan ini kirimannya dari Purwokerto ya, kalau nggak salah teman-teman. Dan tadi saya ngambilnya jam 3 pagi di terminal Kampung Rambutan seperti biasa teman-teman. Ini packingannya sangat rapi, sangat mantep lah. Jarang-jarang saya dapat packingan seperti ini ya. Dan ini adalah isinya burung yang sering kita tunggu-tunggu, yang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Karena ini baru pertama kali lagi setelah 6 bulan lalu kita ngadain stok burung ini. Dan hari ini kita adain stok lagi burung ini. Dan kebetulan hari ini adalah musimnya, maksudnya bulan ini adalah musimnya burung ini ya. Oke teman-teman, kita langsung buka aja pakai cutter kesayangan ya. Ini kayaknya ada ininya nih, sealnya nih di sini. Kita buka ininya aja kayaknya biar lebih mudah. Kita buka dulu ininya teman-teman. Ini kayaknya bukanya sedikit agak susah teman-teman, karena pakai kawat ram ya, mungkin biar takut nggak lepas itu atau biar nggak lepas ya. Siap, mantap. Nah, kita buka teman-teman. Ternyata ini cuma gini doang apa ya? Oh iya, cuma gini doang teman-teman. Kita ambil aja deh biar nanti masukinnya gampang lagi teman-teman. Ini semua isinya sama ya teman-teman. Jadi dari ini semua, dari 3 kardus isinya sama ya. Jadi saya akan buka satu kotak aja yang ada di sini. Jadi biar nanti bawa ke kiosnya lebih gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka aja ya. Ini udah kedengeran sih suaranya. Ini adalah burung yang paling banyak orang tunggu-tunggu, karena ini adalah burung sangat cantik, sangat bagus, dan ocehannya pun sangat merdu. Menurut saya ini ocehannya tuh sangat merdu luar biasa teman-teman. Apalagi dipelihara dari anakan ya. Emang melihara burung harus dari anakan teman-teman, karena kalau dari anakan kita gampang banget ngerawatnya untuk dia untuk hidup, karena kita biasain mereka makan pur. Dan yang kedua, pasti burung tersebut itu gampang sekali untuk bunyi, beda sama burung-burung bahan ya teman-teman. Ups, kita buka teman-teman. Ini sedikit satu lagi kita buka. Oke teman-teman, dan kita buka di sini ada burung SRDC atau singkatan rimba dada coklat. Ini adalah ori Bali teman-teman. Oh, pada terbang dia. Yang terbang ada 4 ekor. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, total satu box ini ada 10 ekor ya teman-teman. Jadi di setiap box ini ada 10 ekor. Kayak gini teman-teman penampakannya nih. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya burung SRDC singkatan rimba dada coklat ori Bali ya teman-teman. Ini semua masih dibantu loloh, dan ada beberapa yang udah pada notol ya. Jadi sangat enak teman-teman. Pokoknya totalnya ini ada 30 ekor, mungkin satu kardus ini ada 10 ekor, dan ini 10 ekor, ini 10 ekor teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ada 10 ekor anakan burung SRDC atau singkatan rimba dada coklat. Oke teman-teman, kita buka aja deh. Jadi kita buka aja semuanya, karena ini ada garansi perjalanan. Jadi takut ada yang mati di dalam kardus yang lainnya ya teman-teman. Jadi ini sebagai untuk bukti juga ke pengirimnya kalau ada burung yang hidup semua atau mati. Kita ambil aja teman-teman semuanya. Kawatnya nggak saya rusak teman-teman, karena nanti mau dimasukin lagi untuk dibawa ke kios ya. Oke teman-teman, kita buka lagi kardus yang ini ya. Ini juga SRDC sama teman-teman. Pokoknya totalnya semua ada 30 ekor. Untuk harga langsung cek aja, ada di deskripsi. Untuk alamat ada di deskripsi, nomor handphone ada di deskripsi. Ini packingannya sangat mantap teman-teman, susah banget dibukanya. Ini tempel lagi nih. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita buka lagi, dan di sini juga ada 10 ekor. Dan
Insya Allah semuanya sehat-sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya teman-teman. Ada 10 ekor anakan burung SRDC juga teman-teman. Semuanya insya Allah sehat-sehat. Sehat-sehat semua, ini sehat, ini sehat. Yang penting kakinya gak ada yang cacat, matanya juga, semuanya pada sehat ya teman-teman. Dan ini gak lama lagi teman-teman makan sendiri. Untuk usia segini tuh paling sekitar 1 minggu kurang lah dia bisa notol-notol purus sendiri. Jadi sangat aman, sangat mudah, dan sangat enak sekali di usia segini untuk kita pelihara ya. Dan suaranya tuh kalau kita masterin itu bisa macem-macem dan beragam teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen lihat gacorannya itu banyak banget di YouTube, tulis aja SRDC ya teman-teman, atau singkatan rimba dada coklat. Dan kali ini baru musimnya lagi, dan alhamdulillah saya masih kebagian di awal musim. Oke teman-teman, kita ambil lagi box yang satu lagi teman-teman. Ini box yang terakhir teman-teman nih. Nah, kita cek dulu ya. Oke teman-teman, kita buka lagi. Ini juga sama, SRDC juga teman-teman. Karena totalnya ada 30 ekor, jadi mungkin dia buat satu kardus ini 10 ekor ya. Untuk packingannya sangat mantap lah, sangat luar biasa, pakai kawat ram. Oke teman-teman, kita buka. Nah, di sini ada 10 ekor juga teman-teman. Nah, yang terbang 2, 3 yang terbang. Ada 3 ekor yang terbang teman-teman. Ada 4 ekor yang terbang. Oke teman-teman, jadi yang terbang itu ada sekitar 5 ekoran ya. Ini bisa yang terbang-terbang itu udah belajar makan sendiri teman-teman. Jadi dia udah bisa notol-notol pur sendiri. Jadi sangat aman. Dan insya Allah ini notanya itu nota jantan semua teman-teman. Jadi insya Allah nggak campuran. Di sana juga hasil sortiran. Dan saya minta nota jantan. Jadi harga sedikit agak perih teman-teman. Karena nota jantan bukan sortiran ya. Bukan ini. Bukan yang satu sarang di semuain masuk ya. Semuanya respon semua. Dan insya Allah semuanya sehat-sehat ya teman-teman. Yang penting respon. Untuk pakannya kita kasih pakan jangkrik seperti biasa. Kalau umur segini kita kasih makan full jangkrik. Dan paling diseling-seling pakai pur-pur halus ya teman-teman. Insya Allah semuanya sehat-sehat. Dan ini dia pakai jerami bawahnya teman-teman. Dan di sini juga ada 10 ekor ya. Tadi yang terbang ada 5, di sini 5. Jadi total 10 ekor anakan burung SRDC, singkatan rimba dada coklat. Oke teman-teman, coba kita packing balik ya ke dalam kawat ram, soalnya kita langsung bawa ke kios ya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan kawat ramnya. Dan sekarang coba kita masukin ulang ya. Karena nanti stoknya kita taruh di kios aja teman-teman. Karena di rumah udah nggak ada burung. Jadi untuk yang belum tahu alamatnya di Jalan Raya Condet nomor 5 ya. Jadi masih banyak teman-teman yang datang ke rumah ke sini. Mereka belum tahu alamatnya. Jadi masih banyak lah yang datang ke rumah. Tiba-tiba datang dan mereka diarahkan langsung ke Jalan Raya Condet nomor 5. Salah gini kali ya. Wah gimana ya, masukin kok susah ya. Oh iya, Bapak. Ups. Ternyata masukinnya gampang, teman-teman. Karena pakannya teman-teman gak ada di rumah, makanan jangkriknya itu ada di kios, jadi saya ini buru-buru langsung bawa ke kios aja ya. Oke teman-teman, dan semuanya sudah saya balikin ke seperti semula ya. Ini nanti tinggal saya lakban. Karena tadi awalnya pakai seal, kita pakai lakban aja sekarang. Karena sealnya gak ada. Thank you.
Oke teman-teman, dan ini sudah rapih kembali ya. Sudah kita repacking lagi. Dan sekarang kita akan otw ke kios. Oke teman-teman, dan terima kasih telah subscribe channel ini. Dan terima kasih telah nonton video ini. Dan salam banyak hobi.